nggak musibah nih, bannya kempes sebelah kanan depan di Sanur. Tapi tim rescue-nya datang. Nih, tim rescue-nya datang. Tana. Home service 24 jam lengkap. Ini Mas Agus nih, tim rescue untuk home service termasuk tambal ban seluruh Bali. Ini lagi kena musibah mobilnya. Mobil andalanku kena musibah di Sanur. Lengkap dia buat alat-alat ini. Tim buat kompresor lengkap semua, bengkelnya pindah, bengkelnya dibikin sama dia. Nomor teleponnya nanti tak kasih tahu. Apa tahu ada musibah di kena apes di jalan, bisa panggil Mas Agus. Wilayah Bali. Hilang dia udah. Ah, ini kena udah apa lepas. Ini? Kena ranjau. Kena ranjau nih. Bannya kena pecahan seng kayaknya nih. Kena apa di jalan? Udah ditembel dah. Aman. Beres. Barangkali nanti di daerah Jawa banyak bocor lagi pak. Misalkan jangan dikasih pakai pipa panjang ya. Hah? Jangan dikasih pakai pipa panjang kalau kencengnya. Kenapa gitu? Ini Innova Yaris beda. Bautnya ini tekanannya cuma 1200. Oh. Putus dia. Oh gitu. Makanya pipa panjang nggak boleh pakai semua di setengahnya. Oh. Tuh tips. Coba tahu kan dapat dilihat truk dikasih pipa panjang. Semoga enggak pernah gitu di Jawa. Wes ya. Wes Pak. Sudah ini. Pas hujan. Oh, ini nomornya nih. Ini nomornya nih, nanti saya kasih nomornya. Kalau yang lagi kena sial di jalan nih bisa kontak nih. 24 jam. Oke Mas Agus, thank you Mas Agus. Iya Pak. Udah beres. 10 menit saja ngerjainnya, nunggunya yang 1 jam. Makan sana dia lama di warung ini kayaknya nih. Ini tempat cucinya masih basah Pak, di dalam Pak. Belum Mas. Belum sisa. Oke, thank you. Apa Pak tadi?
selesai. Lanjutkan perjalanan.